Oke, halo semua. Di video kali ini, sebenarnya ini melenceng dari channel aku ya. Tapi karena aku tuh emang benar-benar suka banget sama boba, jadi aku ingin buat video ini. This is not challenge with boba drink. Review for boba in my life. Maksudnya di sini adalah boba drink yang ada di sekitar rumah, yang di sekitar aku, yang gampang aku beli, yang gampang aku cari. Boba drink yang aku bakal beli, gak semuanya bermerek, ya. Dan gak semua harganya murah, ya. Ingat, ini lumayan menguras kantong aku, uang aku. Jadi aku juga harus nabung untuk beli minuman-minumannya. Sekarang aku bakal beli boba ditemenin adek aku. Itu yang ngetip dan ini. Aku Rahma, aku nanti bakal bikin channel. Sekarang kita mau jajan bubble. Yes. Tapi jalan. Ya. Karena dekat sama rumah. Ya, betul. Mari kita mulai. Sekarang aku udah beli bubble Miloholic nih ya. Sekarang tuh kemasannya gini. Maaf ini enggak dari awal ya, soalnya tadi sudah dipalak duluan sama abang aku. Jadi udah diminum duluan tadi ya. Jadi ini sekarang bentuk cup-nya tuh sekarang kayak gini. Kalau dulu tuh kayak gini. Ya. Nih gini ya. Gini. Dulu tuh kayak gitu. Oke, sekarang aku bakal review boba bubble di Miloholic, oke? Ini tuh yang biasa ya, yang Milo pakai bubble. Namanya tuh, ya namanya Milo bubble. Ini biasa harganya 12.000. Cuman hari ini bubble-nya lagi gratis, jadi harganya jadi harga 10.000 seharga sama kalau Milonya doang. Yay, terima kasih Miloholic. Kalau untuk rasa susunya sih ya kayak susu coklat pada umumnya. Terus sangat, kalau bagi kalian yang terlalu, yang nggak begitu suka coklat, kayaknya sih jangan beli yang rasa ini gitu, karena itu coklatnya benar-benar banget. Ditambah ada susu coklatnya. Terus Milonya kan coklat. Terus juga di atas itu kayak pakai apa ya? Tapi ini bubble-nya. Kenyal tapi mudah digigit juga gitu. Jadi misalnya kalau kita kayak gigit beberapa kali juga udah hancur. Tapi ini bagus banget dan kenyalnya tuh pas. Semua sekarang aku bakal minum shiboba ya, langsung aja ini tuh. Wah, pertama kita nyobain dulu bang. Jadi ini tuh fresh milk ya. Terus rasa bobanya itu manis banget tapi enak gitu loh. Enggak. Coklatnya itu pas banget. Pokoknya perpaduan rasanya itu enak banget. Saking enaknya tuh susah untuk di
ungkapkan dengan kata-kata. Enak. Jadi bubble drink kedua dari Kocok. Aku baca nggak? Ini ya, ini ya, tuh Kocok. Oh, ya. Oh. Ini aku tadi masannya yang Choco Boba Ganache. Ya. Kita langsung cobain. Nih, cupnya kayak gini dulu ya. Ini aku pesannya yang reguler. Kalau untuk tekstur bubble-nya itu enak, kenyal, lembut. Ya, itu kayak lebih kayak lebih soft gitu rasanya. Tetap, tapi tetap kenyal kok, tetap kenyal. Ya. Cuman kalau bagi aku sih ini manisnya banget. Manis dari coklat sama manis dari susunya. Manis banget. Ini tuh harga Choco Boba Ganache yang reguler itu Rp20.000. Ya. Sekarang aku mau ngajakin review adik-adik aku dan saudara aku. Yang pertama, Kak Rina. Rasanya ini signature dari coklat. Ini rasanya signature dari coklat. Jadi gimana? Rasanya tuh darknya tuh benar-benar terasa dark coklatnya. Bagi yang punya dark coklat, wajib coba. Harganya berapa nih harganya? Harganya 15. Tapi karena aku tambahan topping bubble, jadi tambah 3.000. Jadi 18. Cing. Wah, aku mau review saudara aku, Mira. Hai. Kamu pesan yang apa? Yang klasik coklat. Harganya 16.000 karena aku pakai tambah boba, jadi 19.000. Cobain rasanya gimana? Enak banget rasanya. Oke. Sekarang review yang ketiga. Hai. Sekarang Rahma belinya yang brown sugar boba. Ini harganya 18, emang baru 18, soalnya udah pakai mix. 18.000. Iya, 18.000. Rasanya, rasanya manis, enak. Ini udah mau habis, soalnya tadi udah minum panas. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita, kalau kata go! Berat banget ya. Aku paling suka brown sugarnya. Terus? Rahma lebih suka yang brown sugar juga. Kalau aku yang ini apa namanya ini? Cinnamon. Enak banget karena. Tapi kayaknya kalau misalnya dibikin daging hot ya, harusnya kayak lebih enak. Lebih enak pakai bubble. Kalau hotnya enak ya. Nih yang ini yang punya teteh ya. Oh, berarti aku yang Reva yang suka aku. Teteh yang Choco Boba, gua enggak ada yang suka. Enggak. Bila suka yang mana? Iya. Aku suka yang ini yang makan Reva. Berarti aku suka yang Reva soalnya Reva yang aku suka. Oh, berarti yang Mira enggak suka. Aku udah beli bubble lagi. Ini benar-benar bubble yang murah.
pop ice bubble. Oke, halo. Sekarang aku habis beli bubble lagi tadi sama teman-teman aku. Ini adalah me time. Ini aku dapat dari Gojek. Ya. Ini tepatnya ada di Riung Bandung dan harganya ini tanpa ongkir dan udah promo jadinya 12.500. Ini rasanya rasa milk tea. Mari kita coba. Ini rasa milk tea-nya enak banget sih kata aku. Kalau untuk manisnya ini menurut aku cukup manis tapi gak ngegium gitu, ngerti lah ya. Pokoknya ini enak banget. Kalian juga harus lihat popsocket aku sekarang bubble. Sesuka itu sama bubble ya. Lucu ya kan? Ya kan? Ya kan? Lucu banget. Bye. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan semoga suka sama reviewnya. Semoga Kabita sama minuman-minumannya. Terus pesan untuk minum bubble, kalian harus dikunyah benar-benar bubble-nya ya, untuk membantu pencernaan kalian sendiri, karena sebenarnya boba itu kalau langsung diminum pencernaannya lama ya, dan itu berbahaya juga buat diri kalian. Jadi jangan terlalu sering, jadi jangan minum bubble dalam waktu yang berdekatan lalu kunyah bubble saat diminum, jangan langsung ditelan ya. Terus yang ketiga nggak usah terlalu sering-sering, jangan terlalu banyak minum bubble lah ya, ini uangnya kalian tabung aja. Oke? Sekedar nyobain, setelah itu udah tabung aja. Ya, bye bye. I've been looking for a reason to have it in my arms.